الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله القائل واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Saya mengingatkan diri saya dan sidang Jumat sekalian. Marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
dengan sebenar-benar takwa. Mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan itu menjadikan kita hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada ulil amr, yaitu orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah dan berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu kembali kepada kitabullah, yaitu Al-Quran dan sunnah rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, setiap anak-anak merupakan anugerah dan amanah ilahi kepada pasangan ibu bapa. Sama ada mereka dianugerahkan dengan anak-anak yang sempurna ataupun sebaliknya, menjadi kewajipan dan tanggungjawab kepada kedua ibu bapa untuk mengasuh, mendidik dan membesarkan anak-anak dengan penuh kasih sayang, agar mereka menjadi insan yang berguna kepada agama, bangsa dan negara di kemudian hari. Selain dari kurniaan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak juga merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kedua ibu bapa untuk mendidik anak-anak agar menjadi insan yang beriman dan bertakwa. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 28 yang dibacakan di awal khutbah tadi, yang bermaksud, dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan di sisi Allah jualah pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa menguji kedua-dua ibu bapa, tidak kira sama ada mereka dikurniakan anak-anak yang sempurna ataupun dikurniakan anak-anak yang cacat. Dalam Islam, sama ada anak itu sempurna ataupun sebaliknya, ianya adalah kurniaan Allah, dan sebagai ibu bapa tanggungjawab untuk membesar dan mendidik mereka perlu dilaksanakan dengan penuh kesabaran serta redha, dan pastinya Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran yang besar di hari akhirat kelak. Muslimin yang dirahmati Allah, ibu bapa yang dikurniakan anak yang kurang upaya seharusnya mempercayai kesabaran yang tinggi atas kurniaan tersebut. Dengan adanya sifat sabar ini, ianya akan menambahkan lagi keimanan kedua ibu bapa tersebut dan beriman dengan qada takdir dan ketetapan-ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggungjawab terhadap anak itu perlu dilaksanakan sama seperti anak-anak yang lain,
dengan memberi makan dan minum, pakaian dan tempat tinggal yang selesa, memberi perhatian yang sewajarnya, pendidikan serta bimbingan. Mereka ini merupakan insan yang istimewa serta amat memerlukan perhatian yang lebih dari anak yang normal kerana jiwa mereka yang lebih sensitif. Walaupun cacat, namun mereka perlu diberikan dengan didikan agama yang sempurna agar mereka menjadi seorang Muslim yang baik. Tambahan pula dengan kefahaman yang jitu kepada ilmu agama ini akan memudahkan mereka menerima hakikat kelahiran mereka yang sedemikian rupa. Sokongan dan suntikan semangat dari ibu bapa dan ahli keluarga dapat memberi dorongan kepada anak-anak ini agar tidak berputus asa dalam menghadapi cabaran hidup di masa hadapan kelak. Namun, jika sekiranya ibu bapa tidak redha, tidak sabar dan enggan melaksanakan amanah, maka bukan sahaja dia memudaratkan diri mereka sendiri, maka dia juga memudaratkan anak-anak yang tidak berdosa itu. Umpamanya, jika ibu bapa tadi tidak redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala dan terus-menerus bertanya dan mempersoalkan, mengapa Allah memberikan aku anak yang cacat, atau mengapa aku terpaksa mendapat anak yang cacat tidak pada orang lain, ini pastinya akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kerana tidak menerima qada dan qadar serta mempersoalkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila pasangan itu tidak sabar, maka ada kemungkinan anak tadi akan disakiti ataupun didera, baik secara mental maupun fizikal. Begitu juga jika ibu bapa tidak mahu melaksanakan tanggungjawab terhadap anak-anak mereka, maka mereka telah mengabaikan segala kebajikan dan tanggungjawab serta menjadikannya tidak terurus. Muslimin yang dirahmati Allah, bagaimana pula sikap kita masyarakat yang normal terhadap golongan kurang upaya ini? Kita perlulah melayan mereka seperti kita melayan orang yang sempurna. Kekurangan mereka yang miliki itu bukanlah sebab untuk kita melayan mereka secara sambil lewa, apatah lagi untuk menghina mereka. Mimbar ingin menarik perhatian jemaah kepada satu peristiwa yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahawa pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah didatangi oleh Ummu Maktum, iaitu seorang yang cacat penglihatan. Pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sibuk melayani pemuka-pemuka Quraisy dan mereka berdakwah kepada agama Islam. Melihat kehadiran Abdullah Ummu Maktum, baginda pun memalingkan muka baginda dari beliau kerana ingin menumpukan perhatian kepada pemuka-pemuka Quraisy tadi. Dengan kejadian itu, Allah pun mewahyukan ayat yang pertama hingga ayat 11 surah Abbas yang bermaksud, dia yakni Muhammad berwajah masam dan berpaling kerana seorang buta telah datang kepadanya. Dan tahukah engkau yakni Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa atau dia ingin mendapat pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, yakni pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya.
Padahal tidak ada cela atasmu kalau tidak menyucikan diri, iaitu beriman. Dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan segera, iaitu untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah. Engkau iaitu Muhammad mengabaikan. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguh ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, pengajaran daripada peristiwa di atas menunjukkan bahawa walaupun seseorang itu ada kecacatan tertentu, maka kita harus melayani mereka seperti orang lain, terutamanya jika mereka mendekati bagi tujuan untuk mengetahui dengan lebih mendalam tentang perkara yang berkaitan dengan agama. Oleh itu, sebagai ahli masyarakat yang sentiasa berdepan dengan orang kurang upaya, kita perlulah mengamalkan sikap-sikap yang tertentu agar kebajikan serta hak-hak mereka terpelihara. Mengikut statistik Jabatan Kebajikan Masyarakat, sehingga hari ini seramai 464,967 orang kurang upaya telah berdaftar mengikut kategori. Jumlah ini lebih kurang 7.1% daripada jumlah penduduk Malaysia, manakala seramai 931 orang berada di Taman Sinar Harapan, dan kebanyakannya adalah mereka yang diabaikan oleh ahli keluarga mereka, dan seramai 30,216 pula berada di 486 pusat pemulihan dalam komuniti di seluruh negara. Pihak kerajaan sentiasa memberi perhatian kepada golongan ini dengan menyediakan bantuan dan kemudahan asas kepada mereka. Marilah sama-sama kita melahirkan keperhatian kita kepada golongan istimewa, kerana mereka juga sebahagian dari anggota masyarakat kita, sebagaimana mereka merupakan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kedua orang tua dan keluarga mereka. Mereka juga adalah ujian kepada kita dengan segala kekurangan yang mereka miliki serta kelebihan yang ada pada kita. Bagaimanakah kita berurusan dengan mereka? Apakah kita menggunakan kelebihan-kelebihan kita untuk memudahkan mereka, atau apakah kelebihan-kelebihan kita itu mengamburkan mata hati kita terhadap keperluan-keperluan mereka, lantas menafikan hak-hak mereka terhadap kita? Bukankah nikmat yang kita miliki ini juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala buat kita? Sama-samalah kita hayati firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Kahfi ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Artinya, harta benda dan anak pinak itu ialah perhiasan hidup di dunia, dan amal-amal yang soleh yang kekal faedahnya itu lebih baik di sisi Tuhanmu sebagai pahala balasan, dan lebih baik sebagai asas yang memberi harapan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. أقول قول هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين.
الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر وهي حمد الله ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan buat sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita berbakti kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri dari siksaan api neraka. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya berselawat dan memberi segala penghormatan dan kebaikan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar Al-Siddiq radhiyallahu anhu, Sina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, Sina Utsman Ibn Affan radhiyallahu an, dan Sina Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu an, dan juga sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini, juga kepada bapa saudara junjungan kita Sina Hamzah dan Sina Abbas radhiyallahu anhuma, cunda-cunda baginda Sina Hasan dan Sina Husin radhiyallahu anhuma, puteri baginda Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, isteri-isteri baginda Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan lain-lainnya. Seterusnya kepada sekelang keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat dan mereka yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma ufil lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا الله ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, kurniakan juga kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu seperti pembayar-pembayar zakat, wakaf-wakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negeri Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdul Kalaris Al-Syariatik As-Sultan Ibrahim Ibn Al-Marhum As-Sultan Iskandar Sultan Naya Pertuan bagi negeri dan Jahan Ta'luk Johor Darul Ta'zim, dan kepada Raja Zaris Sufia Ibn Al-Marhum As-Sultan Idrisyah Tengku Ismail Ibn Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor, putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma aizzal Islam wal muslimin wa khzulil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa kullaman huwa aduwwu lid-din. Allahumma farrij humumal muslimin wa qdid dayna 'anil madinin wa asin khalasal masjunin waj'al hadha balada aminan mutma'innan raqiyya wa sa'ira biladil muslimin amin ya rabbal alamin. Allahumma aktubis salamah wal afiyata lana wal amirikil hujjati wal uzzati wal musafirin fi barrika wa bahrika wa jawika min ummati muhammadin ajma'in. Allahumma adkhilna wa zurriyatina wa usulana wa furu'ana al jannata ma'al abrar Ya Azizu Ya Ghaffar Ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min azwajina
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة. الله أكبر.